Halo bro, selamat malam. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang cara mengenai pemasangan ring burung parkit Australia. Kemarin ada beberapa pertanyaan, Bang, usia berapa kita memasang burung parkit Australia? Kalau menurut saya tergantung usia dari burungnya itu sendiri. Ini misalnya bos, usia burung ini kurang lebih sudah mencapai 2 bulan atau 2 bulan setengah. Dikarenakan burungnya udah gede dan kakinya pasti udah besar, saya memilih ring ukuran 5,5. Oke, mari kita praktekkan bos, bagaimana cara pemasangan ring burung di usia sebesar ini. Pantang terus bos. Jangan lupa subscribe dan komentarnya. Dan jangan lupa loncengnya. Oke bos, mari kita mulai pemasangannya. Untuk pelumasnya saya memakai daun lidah buaya. Dan ini beberapa ring. Ini saya punya 3 ukuran. Paling gede 5,5, terus ada yang 50, dan terus juga yang paling kecil ukuran 40. Saya biasa yang ukuran 40 hanya untuk burung parkit lokal. Oh iya bos, saya di sini bukan hanya untuk menggurui kalian. Lagi pula saya masih pemula dalam perburungan. Nah ini dia ringnya bos. Pertama-tama kita kasih ringnya dengan lidah buaya. Lalu sebagian kita oleskan ke kaki burungnya. Takutnya kalau nanti dimasukkan ada luka bekas goresan ring. Apalagi ring-ring kayak gini suka ada yang tajam bos. Makanya sebaiknya sebelum pemasangan ring kita lihat-lihat dulu ringnya, pilih salah satu yang mulus. Nah ini bos, selesai sudah pemasangan ring di kaki burung parkit Australia. Oke bos, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, di sini saya sekali lagi bukan untuk menggurui, tapi ini hanya sekedar menurut pengalaman saya dan saya berniat untuk berbagi. Silakan kalau seandainya ada komentar, saya tunggu. Dan jangan lupa bos, subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di channel yang lain bosku.